Rumah aman yang tersedia ada dikelola oleh pemerintah seperti LPSK dan Pemprov DKI Jakarta, tapi menerapkan beberapa syarat. Ketika memang korban harus siap keluar, rumah aman harus ada gitu. Itu kan nggak memungkinkan gitu. Sementara administrasi belum bisa dilengkapin gitu. Jadi itu membuat kami kadang-kadang ini gimana ya, korban butuh rumah aman tapi kita nggak bisa ini langsung merujuk ke siapa gitu. Kondisi ini membuat LBAP Jakarta mengambil inisiatif untuk membantu mencarikan tempat yang aman buat korban sementara.